Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan aku di Fadli Gapet Channel. Channelnya orang banyak hari ini. Guys, kali ini aku mau bikin konten terbaru lagi ya, terutama seputar dunia kucing. Yeay. Bagi kalian pecinta kucing toket lopet tidak hanya di Indonesia maupun di ketoper seluruh dunia. Kocik banget terus selalu menonton video video kucing terbaru aku yang insya akan upload atau kata yang setiap harinya di channel kucing aku pada GP channel pastikan kalian semua nonton ya karena rugi banget kalau kalian tidak menonton kenapa karena banyak banget informasi penting informasi menarik seputar dunia kucing yang saya banget kalau kalian lewatkan begitu saja ya ini menambah pengetahuan kalian dewasan kalian seputar dunia kucing tentunya apalagi nih kalau kalian rumah banyak banget melihara kucing ya seperti aku kurang lebih 8 ekor kucing guys kalau berikut lalu ya mami putih telah melahirkan dua ekor kitten kitten yang sangat lucu unik mengemaskan punya beda dari kucing lainnya seluruh dunia cuma kucing pada GP China saja guys dan bagi kalian penasaran terkait proses kelahiran dua kucing tersebut ya langsung saja deh kalau mau channel aku pada GP atau nonton video kucing aku selengkapnya oke okay? Dan bagaimana aja keluhan terkait kucing peran kalian, misalkan yang kucing kalian sakitan, hamil, kawin, melahirkan, mati, malas makan, suka tidur dan lain sebagainya, kalian takut kan khawatir kan gelisah. Jangan takut khawatir yang gelisah, guys. Kenapa? Karena punya solusinya. Solusi mengatasi kucing bermasalah, solusi mengobati kucing bermasalah, dan solusi menangani kucing bermasalah, guys. Makanya kalian jangan ragu-ragu, yang sok sokan khawatir takut gelisah, just melalui channel aku pada gapai channel atau nonton video kucing aku lengkap dan terasa menurut saya. Apapun yang kalian butuhkan terkait kucing, ada saja, guys. Karena bisa sebesar aja aku bikin buat kalian semua, pecinta kucing seluruh dunia, oke? Kalian boleh saja nonton video sepuas-puasnya di kos-kosan bagi mahasiswa. Boleh juga bersama keluarga, teman, sahabat, tetangga, pacar, yang malu-malu juga boleh guys. Melaku senang tidak boleh oleh banyak orang, oke? Nah, bagi kalian yang belum subscribe ya, please subscribe, comment, like, and share guys, please, please, please banget ya. Karena satu subscribe di kalian sama batuan untuk perkembangan dan kemajuan channel aku aku. Agar channel aku aku semakin harinya semakin sukses, spiral terkenal tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia. Semua hmm. itu berkat bantuan kalian ya, berkat bantuan kalian yang sudah subscribe, buruan atau videonya karena sudah terlalu Dan yang belum subscribe, buruan subscribe sekarang, aku tunggu kebaikan kalian, aku tunggu kebaikan kalian. Oke, terima kasih. Guys, kali ini aku pakai apa? penting buat kalian ya? Penting-penting banget buat kalian ya? Nih kalian milik kucing kan Ya terus indukannya tuh ya Baru beranak ya Banyak banget anaknya Lalu kalian ingin misahkan anak kucing tersebut dari induknya untuk diadopsi ya Lalu caranya bagaimana dan alasannya bagaimana Nah simak video ini sampai selesai dan jangan di skip ya oke okay? Jadi, saat kucing betina tiba-tiba hamil, ya guys, ya itu dan melahirkan di tempat tinggal yang sudah tidak memungkinkan untuk menampung kucing, ya, dan anak-anaknya tadi untuk diadopsi, ya, menjadi pilihan yang terbaik, gitu ya guys. Nah, memang ya. Memilukan, jika harus misalkan anak kucing dari induknya, tetapi lebih buruk lagi apabila kalian tidak bisa merawatnya dengan baik. Karena itu, ya, bisa menjadi alternatif untuk menyelamatkan anak kucing, berikan anak kucing kepada orang yang ingin dan mampu merawat kucing tersebut, ya, guys. Namun ya guys ya Ada proses yang harus dilalui sebelum mengambil anak kucing dari induknya Sebab ya hal itu pasti membuat induk kucing marah Untuk itu ya penting banget perhatikan waktu yang tepat Untuk misalkan anak dan induk kucing Serta bagaimana menghindari trauma dan ketakutan pada anak kucing Maupun induk kucing sehingga proses adopsinya berjalan dengan lancar gitu. ini seperti dilansir dari situs ya guys ya The nest pada Kamis tanggal 15 bulan 7 tahun 2021 Oke yang pertama tunggu hingga usia 8 minggu ya Tunggu sampai anak kucing berusia minimal ya 8 minggu jika ingin diadopsi Selain menggemaskan, nah pada usia tersebut kondisi tubuh anak kucing sudah kuat sehingga bisa dipisahkan dari induknya gitu ya, guys. Namun jika kalian mengadopsi anak kucing liar, kalian bisa memisahkan anak dari induknya saat berusia 5 sampai 6 minggu atau sebelum si anak kucing bisa berlari gitu. Nah, yang kedua, kalian bisa mengajari ya bersosialisasi. Ajak anak kucing untuk bersosialisasi dengan manusia sedini mungkin ya. Misalnya menyentuhnya, mengajarkannya bermain, menggendong, mengelus, dan berada di dekatnya. Hal ini penting banget untuk membuat si kucing terbiasa dengan manusia saat diadopsi, sehingga lebih mudah dipisahkan dari induknya. Begitupun risiko stress sangat minim pada kucing tersebut. Oke yang ketiga tunggu induknya menjauh ya. Nah tunggulah sampai si induk menjauh dari anak kucing. Biasanya induk kucing liar akan pergi mencari makan ya. Di beberapa titik. Nah saat itulah ya kalian bisa mengambil ya. Anak kucing tersebut ya. Dan biasanya induk kucing ya dan bisa, kalian bisa bawa ke rumah gitu lah ya dan kalau bisa beri ya makanan untuk anak-anak kucing tersebut gitu ya kemudian tunggulah induknya bisa menyentap makanan ya lalu bisalah ambil anak kucing tersebut oke yang ke berikutnya ya yang ketiga pendekatan dengan makanan proses pemisahan anak dari induk dari induk kucing ya juga bisa dilakukan dengan cara pendekatan melalui makanan. Nah selain anak kucing berusia sekitar 4 minggu, cobalah berikan makanan atau snack khusus anak kucing sebagai cara pendekatannya. Jangan berikan anak kucing itu ya susu sapi karena bisa menyebabkan diare. Tapi carilah pengganti susu kucing yang bisa dibeli di klinik hewan ya. Hanya semangkuk kecil pengganti susu sekali sehari akan buat anak kucing terbiasa dengan kehadiran kalian. Nah, guys, bagaimana informasi aku sampaikan? Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa please subscribe, comment, like and share guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.